awalnya bagaimana Pak ceritanya ya, hingga enggak tahu penjualan mana itu anunya Pak. Saya waktu saya jatuh ini Pak di pohonan itu. Akhirnya anu mencari rugi Indonesia apa kah? Sukun-sukun. Ya. Ya, saya terbang di situ Pak, kena begini. Itu awalnya di mana Pak benjolannya? Enggak, awalnya Pak di mana itu Pak, di bagian tubuh mana itu ada benjolan? Langsung saja tuh anu Pak tunggu. Di bagian mana awalnya? Kendro apa mula? Langsung saja di sini Pak, di bagian perut. Iya, di tangan. Sekarang di belakang. Sengaja penuh di sekitar tubuh besar begini Pak. Sudah pernah periksa di dokter Pak? Lama nih Pak. Iya. Dokter bilang apa? Bilang apa bang ini? Saya bilang begini. Kan tidak enak tahu anunya. Tidak ada wan. Enak tahu apa namanya itu? Apa nama penyakitnya? Iya, pengisinya. Pak untuk sementara Pak, apakah sudah ada upaya pemerintah untuk membawa Bapak ke rumah sakit? Belum pernah Pak. Belum pernah. Iya. Sudah berapa lama sih Pak kira-kira? Hampir 10 tahun. Iya, 10 tahun ini Pak. Itu karena itu anakku masih 10 tahun itu. Masih kecil sekali saya ini begini. Aktivitas keseharian apa? Ya panjai sandal Pak. Panjai sandal. Iya, di rumah, di pasar. Iya. Biasa per hari itu dapat berapa Pak? Tergantung dari orang Pak. Iya. 70, 50, 80. Nah, seperti anu Pak. Normal Pak. Iya, normal seperti orang-orang. Yang Bapak rasakan dengan itu sakit enggak Pak? Biasa-biasa aja Pak. Biasa-biasa aja anunya.